close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada Tuan Pengetua, Guru Penolong Kanan, guru-guru yang dikasihi dan rakan-rakan sekalian. Saya mewakili para pelajar tingkatan 5 bagi sesi 2020 ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada guru-guru kami kerana telah bertungkus lumus tanpa kenal penat lelah untuk bantu kami berjaya. Kami tidak mampu untuk membalas jasa guru-guru kami, hanya Allah saja yang tahu. Jadi kesempatan ini kami mohon jutaan ampun dan maaf atas kesilapan kami sama ada secara langsung ataupun tidak langsung. Maafkan kami cikgu. Juga halalkan segala ilmu yang telah cikgu curahkan kepada kami. Kami memanfaatkan segala ilmu kebaikan yang telah kami pelajari. Dan akhir sekali doakanlah kami semua berasa tenang, mampu menjawab segala soalan yang diberikan dan seterusnya berjaya dalam peperiksaan SPM yang kami akan hadapi nanti. Semoga Allah sentiasa merahmati guru-guru kami. InsyaAllah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini 9 hari bulan Februari. Mengikut kalender maklumat daripada CPM. Hari yang terakhir, anak-anak bersama sesi persekolahan. Bersama dengan para guru di sekolah. Tujuan kita nak hari ini kita jumpa adalah kita nak menyampaikan alat tulis sumbangan daripada PIBG dan agensi luar yang terlibat dan juga kita memberikan kata-kata akhir, kata-kata semangat untuk anak-anak menempuh SPM yang akan diadakan pada 22 Februari dengan keadaan bersemangat, bersedih dan sebagainya. Baik, saya kiranya anak-anak tugasnya adalah pulang kaji terus belajar dan belajar. Jangan malu, malu bertanya sesat jalan. Teruskan bertanya. Apa dua hal-hal tentang pelajaran kuantum yang tak faham, terus bertanya. Sebab bila anak-anak bertanya, faham sebagainya, insyaAllah anak-anak akan jadi pelajar terbilang, cemerlang dan seterusnya. InsyaAllah dapat straight A's. Itu yang kita harapkan daripada anak lima sains Arab satu. Anak-anak, jadi terus usah, jangan give up. Masa dah makin suntuk, mengira detik ketika masa apa waktu. Jadi gunakan masa yang ada ini, hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia dalam keadaan yang sempurna. Harus mengeluarkan rendas. Hubungan kita dengan Allah, teruskan solat hajat, solat tahajud, puasa dan sebagainya. Hubungan kita dengan guru, dengan rakan-rakan, terus berusaha sebab satu sama lain. Jadi saya bagi pihak guru SMP Simpang Renggam menghalalkan segala ilmu dan telah dicurahkan pada anak sepanjang berada di sekolah ini selama 5 tahun ataupun 5 tahun, 7 bulan, 4 bulan sekolah SPM. Jadi kami harapkan anak-anak terus berusaha. Jadilah kebanggaan kami SPM 2020 ini walaupun satu yang apa yang lain, tetapi ia jadikan satu kenangan manis untuk dalam diri anak-anak, dalam hidup anak-anak sebagai seorang pelajar dapat mencapai kejayaan SPM dalam menempuh COVID dan walaupun macam mana pun insyaAllah kejayaan itu dapat di hadapi atau digenggam insyaAllah bila result keluar dalam tempoh 3 bulan daripada sekarang. Ok anak-anak, jadi kita halalkan segala ilmu yang telah dicurahkan dan saya bagi pihak guru mengampunkan segala dosa lah, dosa apabila kesalahan yang anak-anak lakukan kepada cikgu. Tapi kalau ada cikgu yang mungkin awak ada dari cakap belakang ke cakap depan, saya dah tahu lah kan. Jumpalah cikgu tu nanti sebelum exam ke macam mana ke, minta mohon maaf dan sebagainya. Tapi anak-anak terus susah, terus dapat kejayaan, sentiasa dalam lindung Allah, jaga SOP, kita jaga kita. Be all. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on. We'll be right back.
days, and on.